Oke guys, ini adalah tempat jual bulu. Ini abang ini adalah orang Malaysia asli. Boleh makan. Ini adalah bulu masak lemak RM10. RM15. RM10. Apa masak kasih buka ini? Nen buka. Tadi dia orang makan tak boleh habis. Madu. Madu asli hutan ya guys. Mau beli. Kita putus. Teman-teman. Ini durian. Ini apa ini, Bang? Itu pokok ayam lah nama dia. Pokok ayam buat apa? Buat tanam, macam buat luka. Ha? Ini apa ini, Bang? Ini kemian. Kemian? Ini boleh makan. Kemian ya, Bang? Kemian. Kemian. Bikin sembayang. Oh, sembayang punya kemian. Indonesia cakap. Tengok kemian. Kecil. Eh, my God. Ha? Tengok kecil ke besar. Ini macam? Itu macam 20 ribu. Ini abang ini adalah orang asli ya. Ini yuk bakar. Dia asap keluar kan? Sembayang mana? Yalah, kemian itu. Ha, si dekat sini kemian ya. Kalau dekat Indonesia ni kemian. Biasa dekat hutan kan? Mana bagus pagi. Yalah, semua ini sama. Ya. Kasih murah lah kicinya. Kasih kicinya murah. Macam apa? Tuh. Pero. Dia jual ya? Jual lah itu. Ini macam saya kira ini pun kira ke puluh dah sebab banyak ni. Hai guys, salam sejahtera bersama Makcik di Sasun Channel. Sekarang kita akan berada di Cameron Highland, yaitu tempat yang sejuk dan tempat jual bunga anggrek ada. Bulu ada. Ini macam-macam harga ya. Buat masak lemak, masak daging boleh ya guys. So ada madu. Boleh makan tak? Madu guys. Ini hutan ya kak. Kepungnya. Ada kemenyan guys. Ini hutan. Okay. Ini mau cari hutan punya. Ini abang orang asli lah sini. Dia niaga dekat sini murah. Ada anggrek, ada buah pandan. Ini semua dari hutan asli. Tidak di karbet ya. Original. Kasih saya tahu. Mana Pak kasih kita tengok. Mana tempat ini, ada. Ini Pak ini tengok. Nak try bakar Bang, boleh tak? Ini abang akan try bakar. Dia punya kemenyan asli dari hutan. Ini original fresh. Masak. Itu durian. Sudah makan. Sudah. Sudah. Ini masak betul. Boleh try lah. Boleh. Okey. Guys, kita makan durian ya dikasih abang ini. Asli dari hutan tau. Original, fresh. Tidak karbet. Abang orang Lombok ke Jawa? Saya bang bukan orang Lombok. Saya orang Medan. Oh, Batak. Iyalah, Idun banyak bahasa. Eh, tak ada ya, betul. Banyak bahasa, ada Lombok, ada Jawa. Ya. Betul. Ada Banjar. Abang kena tahu orang Indonesia? Ada kawan. Ada kawan orang Lombok ya? Oh. Orang Lombok ada Indonesia. Abang orang Malaysia ke orang tempatan sini ke atau asli? Tempatan. Saya orang asli tempatan. Oh, ya, ini guys, abang ini orang asli Malaysia. Dalam Malaysia kita punya bangsa lah. Oh, bangsa dia Malaysia yang asli orang Malaysia. Selalu, saya asli ya, bukan Melayu. Asli orang Malaysia. Mana tempat? Macam orang Indonesia juga ya guys. Dekat Flores ya. Sama kan abang ini kan. Tak tahu di mana, bang, di sini lah. Tak tahu. Duriannya sedap guys. Tapi sini asli dari hutan. Tipis, dia punya ini sedap. Apa dia cakap? Saya tak faham bahasa asli. Sangat sedap guys. Durian. Babi hutan tara. Tes kita mau dapat lapang tara. Pakai jerat. Biji dia tipis guys. Ini organik asli hutan punya. Habis. Hah? Dua biji saja ni.
sini tu buah. Kampung ni ni macam ya. Bukan kawin ni. Makan wangi ya. Kurang guys makan durian sebiji. Padahal saya hantu durian. Bang, duriannya tak ada nak dijual ya, Bang? Ada lagi besok lagi ada lah. Besok, oh, saya hari ini udah mau balik. Sangat sedap. Angin kuat angin. Oh, cecut, oh, cecut. Jangan cipu. Oh ini gula dia buat apa bang? Bunga dia cantik. Oh ini. Oh bunga cantik. Wangi. Oh wangi. Abang, saya mau dengar abang cakap asli orang asli. Bahasa bang. Bahasa asli. Cakap selamat datang di tempatnya. Abang cakap. Mahaba. Mahaba tu maksud dia apa abang buat? Ayah. Selamat datang tu selamat hole. Selamat tu memang selamat. Hole, okay. Selamat hole. Selamat tiba. Okay. Mak, kalau apa kabar Mak Iga? Mak Iga. Apa kabar Mak Iga? Kalau awak cakap bor, tu kabar baik. Bor kabar baik. Mak Iga, bor. Bor. Oh, ya. Kabar baik. Mak Iga kabar. Oh, sangat bagus ya dia punya language. Ya. Ya ada lirik, ada nada, ada punya bunyi. Saya mau dengar ada lagu nyanyian ini asli ada tak? Tak ada lah saya. Saya tak pernah menyanyi. Ada dia punya ciptaan lagu tak? Ciptaan lagu mungkin. Nyanyi abang dulu satu patah dua kata saya mau dengar. Tak, saya tak pandai. Tak pandai menyanyi. Tak apalah, nyanyi sajalah. Saya biasanya. Sekarang sudah okey lah, macam moden sikit. Kalau dulu-dulu punya lagu, ada tak bang? Dia punya lagu? Tak tahu lah. Nyanyi? Tak ada nyanyi? Saya tak boleh nyanyi lagu itu. Tak apalah, nyanyi je. Saya langsung tak faham. Tak faham. Tapi abang macam orang Indonesia, dekat Indonesia ada? Lebih kurang lah. Ya, kita satu nenek moyang ya bang? Bukan, usul asal kita memang Malaysia. Orang Melayu sekarang punca memang daripada Indon. Betul. Ya, punca daripada Indon. Asal, usul asal mereka dari Indon. Tak adalah, mana dia cakap asli. Orang Melayu asli, mana dia cakap dia. Indon banyak asli, banyak Melayu tau. Melayu. Ya, Malaysia dalam Melayu langsung Indon mari punya. Ya betul. Kita satu nenek asli moyang. Sini Malaysia punya. China dari China keluar. Ya India, betul. Dari India keluar. Tapi dia cakap dia sendiri asli bukannya. Dia memang keturunan itu sebab keturunan macam kita berdiri gila dan memanglah dia mengaku asli. Family berapa bang? Apa itu? Family anak. Saya. Istri. Saya ada tiga anak. Tiga anak perempuan. Sudah kahwin dua. Sudah kahwin dua. Tinggal dekat mana bang? Bandar. Sini ada. Oh sini kampung. Juga ya. Kita kampung. Oh kampung. Duduk bandar. Besar kebun lah ya. Kebunnya ada besar. Ada sikit-sikit. Okey juga lah makanannya fresh ya, segar-segar. Okay lah. Jadi panjang umur ya bang, kalau makanan yang fresh. Agak-agak. Penyakit tak ada kan? Lebih kurang lah. Yalah kalau dekat bandar bang banyak penyakit. Kadang kita ikut cara makan kita lah. Kalau mau jaga badan, jaga makan lah sudah. Tapi biasanya dekat kamu orang sehat-sehat bang. Di dekat bandar macam-macam ada penyakit. Bukan semua lah, ada juga yang sakit, ada juga yang. Yalah gitu. Tapi tak sakit teruk, berat-berat macam tu kalau dekat sekarang, bandar. Kita duduk kampung keluar pekan, keluar tempat bandar. Bila campur-campur, ada sikit penyakit boleh masuk dah. Iya, ya betul-betul. Tapi yang penting dijaga makanan ya. Yang penting makanan kita jaga. Biasa sini makan beras ke sagu bang? Beras. Beras juga ada. Kayu. Kayu bagus, sehat. Keladi. Saya suka. Tanam padi ya? Tanam padi. Oh, makan beras dari mana? Beras beli kat pekan lah. Tak boleh. Sini tak jadilah. Tak jadi. Sebab tempat ni ada sejuk ataupun panas tak tahu. Tapi dia sagu
dengan ubi itu boleh tumbuh ya bang? Boleh, boleh. Ubi kayu, keladi, labu, ubi kayu, jagung. Okay. Itu oke, okay, makan sehat. Dulu pun saya kecil-kecil ada makan lah bang. Itu sagu, ubi, banyak sehat. Sekarang orang makan instan, banyak penyakit lah. Oh, iyalah. Abang umur berapa bang? Saya 48. Oh, masih fresh, segar. Sudah tua lah. Saya pun udah tua juga. Cucu sudah ada dua. Saya belum bercucu, belum punya anak bang, sudah rambut putih nih. Ya. Lambat kawin. Belum kawin? Sudah, lambat kawin. Oh. Nah, abang masih muda, sudah bercucu. Ini rahasia dia makan yang sehat ya bang? Iya. Ah, betul. Ini semua ukit. Ini ukit. Okay. Ini bawah tanah. Hmm. Kalau itu semua atas pokok. Iyalah, dia sangkut di atas pokok. Ini apa namanya? Poket. Ini macam bulu-bulu apa ini saya tengok? Obat luka. Kan? Obat luka maksudnya? Kita panggil pokok ayam mai nama dia. Oh, pokok ayam mai. Ini digunakan macam mana bang? Sebab bentuk dia macam ayam dia. Ayam tau, warna ada bulu-bulu. Warna dia macam mai. Banyak orang panggil ini pokok ayam. Ini gunanya untuk luka-luka, gatal boleh ya? Boleh, boleh. Macam mana gunakannya? Ini kalau kita kena pisau ke apa darah keluar, taruh tempat luka, darah ada. Stop. Darah ada berhenti. Okey. Okey. Lagi itu pokok orkid di bawah tanah. Ini kamanji. Okey, sudah. Okey, makasih ya bang. Sampai jumpa lagi. Panjang umur sehat. Tuhan memberkatin. Iya. God bless you. Okey. Hai guys, kita makan durian ya guys. Jadi sudah habis duriannya. Biar jangan mabuk, kita buang air ke kulit durian. Pas itu kita minum ya guys, supaya jangan mabuk. Banyak makan durian, sebab saya belum makan nasi. Makan durian. Langsung dari pokok tanpa diperam, asli masak dari pokoknya.